fare Grab dah tak berbaloi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, hai guys, hai positivers, orang-orang yang positif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada kali ini aku aku nak ke kanan dulu sebab ada batu-batuan menjatuhi dirinya. Jap-jap aku nak ke kanan dulu. Jap-jap-jap. Okay, ke kiri balik sebab aku nak buat slow-slow je ni. Okay, pada kali ini aku nak buat video income GrabCar dari 8.40 pagi. Tapi nak senang cakap 8.30 lah 8.30 sehinggalah sekarang ni. Sekejap diharap selamat. Okay, hari ni 11 hari bulan 2 2023 dan sekarang ni 12.09 minit. Aku drop off customer tadi pukul 11.50 dan ini merupakan video rakaman aku yang ketiga. 8.30 sampailah pukul 12, 3 jam setengah. Macam biasa, style aku akan buka bahagian Discover, ya betul. Disebabkan ini video yang ketiga, so aku dah siap-siap buka lah bahagian Discover. Dan apa namanya, 3 jam setengah, Alhamdulillah, RM87 berbaloi ke tak berbaloi. Okay, untuk pukul 9 aku, alamak, bilo driver lain lah. Pukul 10 macam biasa ding. Dan pukul 11 bawah driver lain. Pukul 11 ni aku rasa disebabkan tadi aku drop off customer dekat tempat yang aku biasanya offline. Kat mana? Dekat Sunway Pyramid. Aku tak tahulah, sampai sekarang ni aku hantar orang dekat Sunway Pyramid, okay. Tapi aku tak menggerak area situ. Aku keluar dekat area Ara Damansara baru aku online balik. So, pasal Grab aku nak gebang pasal kita yang drive Grab menggunakan kereta-kereta kecil ni. Macam kereta aku ni, kereta-kereta kecil ni, kita sepatutnya rasa beruntung dan bersyukur. Sebab apa? Sebabnya adalah Bila mana kereta-kereta besar, kereta-kereta 1.3, 1.5, 1.6 dan 1.8 merasakan fare Grab dah tak berbaloi, kita yang pakai kereta kecil ni akan still rasa berbaloi. Kalau yang kereta kecil, yang kereta kecil pun rasa tak berbaloi, makanya. Dan bila mana yang kereta-kereta besar ni merasakan tak berbaloi, diorang buat komplain dan sampai buat mogok. Dan kalau misal katalah Grab mendengar pandangan ataupun kekomplainan ini, makanya kalau benda tu dia akan restructure balik. Kalau restructure balik, kita yang Grab driver yang buat kereta, pakai kereta kecil ni, dapat benefit samalah. Kalaupun Grab dia buat dono je, kita still rasa berbaloi. Ke aku seorang je rasa macam tu? Kalau aku seorang je rasa macam tu, sebab ni lah kot. Sebab aku, yang ayat ni dah masuk dekat dalam aku punya hati kot. Biar sedikit asal diberkati. So dah jam kat depan. So itu saja video aku untuk kali ini. Sebelum mengakhiri video, aku nak minta maaf jika konten aku terdapat sebarang kekurangan dan mengguris mana-mana pihak. Jika kau rasa video aku bermanfaat, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Dan yang paling penting, jangan lupa solat. Semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum. GoPro stop recording.